Assalamualaikum, welcome back to my channel The Glow Aska. Video ini diambil saat acara pengajian bulanan keliling Majelis Jalsatul Mustofa Pimpinan Habibana Muhammad Baghir bin Mustofa Al-Habsyi. Pengajian bulanan keliling kali ini di Kampung Pancawati Majelis Wasiatul Mustofa Pimpinan Ustadz Uday beserta Habibana Farhan Al-Hadar. Alhamdulillah, pengajian ini dihadiri oleh para habaib, ulama, dan jamaah dari berbagai tempat. Masyarakat Pancawati pun sangat antusias menyambut kedatangan Habibana Muhammad Baghir bin Mustofa Al-Habsyi. Dan berikut adalah tausiah Habibana Muhammad Baghir bin Mustofa Al-Habsyi. Selamat menyaksikan. Tempat yang paling aku sukai adalah masjid-masjid. Dan alhamdulillah malam hari ini kita selalu berkhidmat di dalam rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan tidak cuma perkumpulan yang ada di dunia, melainkan perkumpulan yang akan menyampaikan kita kepada kehidupan sejati dalam kehidupan Allah bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barusan kita dengar nasihat dari para baik-baik kita, dari para guru-guru kita, yang semuanya tidak bukan dan tidak lain merangsang kita untuk mencintai Nabi Muhammad SAW, mengajak kita untuk meneladani Nabi, mengajak kita untuk mengenal Nabi. Tidak hanya mengenal, tidak hanya membacakan, tapi bagaimana caranya kita bisa membawa Nabi Muhammad dalam kehidupan kita sehari-hari, dipraktikkan apa yang disukai Nabi, apa yang dicintai Nabi, apa yang dilakukan Nabi. Dalam ilmu tauhid dikatakan wa afdalul khalqi al-ikhlaqi nabiyyuna kamil al-ikhlaqi. Barang siapa orang di dalam hal apapun, sekecil apapun, mengikuti Nabi, meneladani Nabi, mencontoh Nabi, maka dia akan memperoleh kemuliaan, keagungan, keselamatan dunia maupun akhirat. Tapi kalau orang boleh keluar dari jalan Nabi, boleh keluar dari caranya Nabi, boleh keluar dari syariat Nabi, dia mengatakan punya jalan lebih baik daripada ajaran Nabi, maka dia akan memperoleh kehinaan di dunia maupun di akhirat. Alhamdulillah, semoga Allah berkahi. Walhasil, kalau kita mau cerita tentang Nabi, demi Allah, gak akan cukup waktu kita. Dan terbatas ujian kita kepada Nabi. Apa ujian kita kepada Nabi? Karena Allah mencipta kita sudah muji Rasulullah. Allah Ta'ala memuji wa innaka la'ala qulubin 'adzim. Sungguh ada inna tauhid. Setiap kalimat yang jatuh setelah huruf inna artinya sungguh. Allah bersungguh-sungguh demi engkau wahai Muhammad. Allah bersungguh wa innaka la'ala artinya la'ini aku basar. Allah bersumpah dengan engkau wahai Muhammad ala anul istihla. Artinya Nabi Muhammad ini mengungguli akhlak yang begitu mulia. Para ahli tafsir mengatakan Nabi Muhammad bukan mulia karena akhlak, tapi akhlak menjadi mulia karena adanya Nabi Muhammad. Wah. Bukan akhlak Nabi yang tidak, tapi akhlak menjadi tidak karena adanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat ayat yang dimulai oleh Allah. Al-Hadid Al-Hajib yang mengatakan dalam syairnya, Kamulat mahasinuhu falu ahdasana inda tanami katusawi wa ala tabanni wasidihi wasfihi yang nazanan wa fihi ma'ala tusawi. Seandainya para penyanyi, para pujangga yang mabuk cinta, mereka menghimpun syafahil Nabi, arah yang dikatakan tentang Rasul, maka seluruh cinta di alam lautan akan habis. Kertas di alam dunia dikumpulkan dari hiji bakal habis. Dan para penyakit-penyakit rumornya membedakan cukup untuk menceritakan tentang kehidupan manusia yang seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang kalau kenal Nabi pasti jadi cinta. Tapi problemnya orang zaman sekarang dia tidak mau kenal Nabi. Bahkan penyakit orang zaman sekarang mereka tidak mau tahu sama Nabi. Kalau ditanya Nabi ini siapa Nabi Muhammad? Cinta dengan Nabi cinta, mahabbah dengan Nabi mahabbah. Burung saya bisa dirawatnya, peliharaan dia bisa dinakan, dia bisa bilang cinta. Tapi kita manusia ini cinta kita yang cuma pengakuan, tapi dituntut pembuktian sejati kepada Nabi Muhammad. Tapi kalau kita mau nonton Nabi secara sempurna, gak bisa, gak bakal
illa takun mislahu fatashabbahu. Kalau menyerupai nabi tidak bisa, tapi minimal nyontoh satu detik dengan gaya nabi. Nyontoh kehidupan nabi, nyontoh kumaha pakaian nabi, kumaha cara minum nabi, kumaha cara tuang nabi, kumaha cara ngomong nabi, kumaha cara lumpang nabi, kumaha cara nabi bermuamalah, gimana cara nabi dalam berdagang, gimana cara nabi dalam bertetangga, dalam bersosialisasi, dalam berteman, dalam bersahabat, dalam mendidik istri, dalam mendidik anak-anak. Contoh kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu mau contoh siapa lagi? Mau cari idola kayak gimana lagi? Mau cari pelajaran seperti apa lagi? Demi Allah, puncak musibah ketika kita kehilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Udah jangan ikutin caranya. Jadi ada maulid nabi, alhamdulillah rajin ada maulid nabi. Masya Allah, nanya-nyakan nabi-nabi tinggal itu di masjid. Habis Bapak Yogi maulid nabi, acara mulai dihayati, pengajian mingguan, pengajian bulanan. Nanya-nyakan kurang, baru-baru ada orang yang ngumpul. Ngumpul, rame-rame, tidak tujuan kita apa? Ah, rame. Hai, kamadah, habis. Masya Allah, nyambung kita ada nabi. Tapi bukan itu yang bisa ini. Ini saat ini kita ada maulid nabi, ada pengajian, pulang kita dari situ, kita pulang bawa nabi Muhammad. Niat kita datang karena nabi, bukan yang lain, tujuan kita yang nabi Muhammad. Jangan kita hisahkan maulid nabi, jangan kita hinakan maulid nabi. Datang maulid nabi, kita bawa perempuan yang bukan mahramnya. Kita ada anak habibnya, kita sama istri lain, lain dan taharut. Taharut, teman mes. Atau datang maulid nabi ngobrol sama perempuan yang bukan taharatnya, lebih baik alhamdulillah, lebih mendingan orang yang zina secara sendiri, lebih mendingan ketimbang kita Rasulullah yang menghina Nabi Muhammad. Depan nabi seharusnya, depan nabi moyongkan nabi, ngahinakan nabi. Itu syarat orang tiba menandakan kalau saya bikin maulid nabi orang setahun sekali, sebulan sekali, saya tiap hari itu maulid nabi. Walau karena amin lalu layak melihat pada mau tidak perkara wajib. Tiap hari saya bumi nabi merayakan kelahiran nabi wajib kita Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa nabi kita kalau Allah tak kenal Islam, tak kenal kemuliaan, tak kenal keselamatan. Itu siapa yang dibangga apa? Saya di kamar bikin maulid nabi. Saya di rumah bikin maulid nabi. Saya di masjid bikin maulid nabi. Mulia nanya kenapa ya Syekh? Sebab saya tahu tidak akan dibaca maulid nabi dari awal sampai akhir dari Muhammad hadir. Kita bikin maulid nabi tujuan apa? Pengen nabi datang ke kampung kita. Kalau nabi datang ke kampung kita, demi Allah masih karena kejadian maulid jadi guru. Musibah jauh, bala jauh, pertikaian jauh, permusuhan jauh. Yang tadinya berantem sama istrinya pulang kalau bawa nanti dia bawa rahmat. Yang tadi bertangga tak akur dengan berkat maulid nabi pulang dia akur bertangganya. Yang tadi nak sendiri anak pulang dia bisa tentang dia anaknya, mendidik istrinya, bermuamalah dia bawa dari Muhammad dan minum lagi. Para sahabat mengatakan apa demi Allah modal tapi malah amal. Kalau saya ingin mengutamakan amal, kata para sahabat amal tadi sedikit dan sedikit nah para sahabat nabi amalnya banyak. Sedikit amal sahabat tadi mungkin sebanyak-banyaknya ibadah kita. Tapi apa yang para sahabat tadi? Modal kita yang paling besar kuncinya cuma satu. Kita mahabbah sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pas dijabal beliau bilang apa? Kalau seandainya di neraka itu ada nanti, saya pilih neraka di surga. Mereka gak ngerti surga, mereka gak takut neraka. Yang mereka takutin kalau mereka bisa sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hayat dekat dengan Nabi, punya hubungan sama Nabi, kehidupan mereka gambaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita contoh salah satu sahabat kita dari Abdullah Haddad. Sahabat Khawatir. Ini dari Abdullah bin Abdul Haddad. Beliau mengatakan nasanya min sunnati Nabi illa tarkahu. Tidak satu pun daripada sunnah Nabi, ajaran Nabi, mereka semuanya sudah aku amalkan. Orang kalau mengamalkan Nabi itu Rasul berjenggot, dia nyebutin berjenggot. Ini orang sekarang bilang apa? Kalau berjenggot ini para rohani, lain aja rohani. Dan yang kuntungan nanti, ada perempuan pakai cadar, oh dibilang gimana jaman salami, sawahani. Ya, kita tuh gak kenal jalannya lagi, makanya
ulama kita itu pertanyaannya tak pernah tinggal di sini. Ini kita kembali sekarang ini, rokok tinggal kita pulang ke rumah kita. Mbak punya rokok kuning-kuningan, gak megang jiwa, biasa aja, terus ini cinta menari. Hanya maaf lah sama menari. Ente mau pandangan baju itu yang paling istimewa, tapi ente mau ngadep Allah, ala kadarnya aja, kan Allah lihat hatinya kita, nah ini gak ada adab sama Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat Nabi Abdullah di kali yang ada, lihat Nabi Abdullah di Idrus, lihat daripada para awliya wasallin sultan awliya syabdullah dan al-jimani. Beliau mengatakan al-najat al-adab dan masyarakat. Kemuliaan seseorang tergantung bagaimana peragungan dia kepada orang yang diagungkannya. Ente cintanya sama artis, maka itu terbayar artis. Tapi kalau majat masyarakat ente, pandang ente kepada para awliya, maka tersambung hati ini kepada para awliya wasallin. Ada mereka para awliya, ibadah, kiram, hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu. Jadi bayangkan di dalam kitab Syarah Al-Hakam di kalangan ulama Al-Hadid Hamzah wa kitab Dafa'il Akhbar, 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 Akhbar. Insyaallah karena kita sedang belajar kitab juga Hamzah insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah itu dalam kitab Syarih Al-Akbar diceritakan ada ketika Nabi Muhammad bersama rombongan. Ini rombongan Nabi berangkat untuk berdakwah, mengajak orang kepada agama Allah. Di tengah jalan di padang pasir tiba-tiba tempat airnya habis. Nabi Muhammad sini tidak ada tempat habis ya Rasulullah. Maka Nabi utus dua orang sahabatnya, yaitu Sayyidina Ali dengan Sayyidina Jabir. Ya Ali, carilah mata air terdekat. Temukan mata air terdekat. Jadi Sayyidina Ali berangkat ke Sayyidina Jabir. Dicari-cari, tengah jalan ketemu rombongan Qabilah perempuan Yahudi. Ada perempuan Yahudi sama rombongannya. Maka Sayyidina Ali datang. Wahai ketua Qabilah, saya ingin bertanya di mana mata air terdekat. Dijawab ini perempuan, mata air terdekat jauh. Janganlah engkau kesana, engkau tidak akan sampai. Aku khawatir kau akan mati tengah jalan. Dan Sayyidina Ali membuat. Tapi Sayyidina Ali takut ketika dia mencari mata air, dia mengkhawatirkan kekasihnya Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Sayyidina Ali? Kalau begitu boleh saya pinjam ini air. Injem baik cuman karunia pimpinan orang dan sahabatnya kekehausan. Diajaklah ini perempuan berjumpa sama Nabi Besar Muhammad. Ini perempuan Yahudi saja rombongannya. Ketika dia melihat wajahnya Nabi, dia mengatakan wajuhu bisnasul domam. Itu wajah cakep banget. Itu kalau dikatakan ke langit, langit itu malu mengindah wajah Nabi Besar Muhammad. Ini perempuan langsung jatuh cinta dengan Nabi Muhammad. Maka Nabi bilang, wahai perempuan, boleh saya pinjam mata airmu? Bekal air itu boleh saya pinjam, silakan. Diambil sama Nabi itu air tadi. Kemudian Nabi Muhammad menadahkan tangannya yang mulia ke wajah air tersebut. Itu saat itu juga langsung menuncur air dari jari jemari Nabi Besar Muhammad. Dan banyak para kaumnya mengatakan, wa khairu ma ummatina min baini ashabi nabiyil husna. Dan sebaik-baiknya air yang mengalir di alam semesta ini adalah air yang mengalir dari tangan manusia pilihan, yang itu air lebih baik daripada tanah Al-Kausa. Telaga Al-Kausa diciptakan buat Nabi, kami ini adalah air yang mengalir dari tangan Nabi Muhammad. Ya Fakuhun, itu para sahabat beruntung banget. Nabi langsung al-air ibak-ibak, yang mau wudhu-wudhu, yang mau minum-minum, yang mau bekal-bekal. Para sahabat berebutan itu air. Habis itu Nabi Muhammad balik ke air sama wanita. Wahai wanita, aku tidak mengambil sedikit pun air yang tidak. Aku kembalikan air kau. Aku hanya mengambil keberkahan dari Allah dan air kau. Dibalikin. Terus apa yang tadi dia? Wahai para sahabat, balaslah kebaikan ini wanita. Nabi Muhammad bentangin sorbannya. Para sahabat ada yang ngasih hormat, ada yang ngasih emas, ada yang ngasih gamis, diberikan kepada wanita. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan, wahai para sahabat,
janganlah engkau ganggu ini wanita dan pengikut-pengikutnya. Singkat cerita, di perempuan dia pulang ke kampungnya, kabayang-bayang wajahnya Rasulullah. Shallallahu. Ini wanita gila. Baik para kaumku, ada keputusan Muhammad yang datang ke kampung kita, gak ada yang hilang. Sebab nanti malam para sahabat yang untuk datang ke kampung ini orang. Dilarang para sahabat untuk datang ke kampung ini wanita. Maka singkat cerita, karena ini perempuan pernah berjasa dengan Nabi besar Muhammad, Allah balas dengan sebaik-baiknya kebaikan. Ini perempuan mengajak kaumnya untuk masuk Islam. Wahai kaummu, maukah kalian masuk Islam? Sekampung masuk Islam. Cuma sekali ketemu Nabi besar Muhammad. Nah, kita ini umur kita berapa sekarang? Nah, sebentar saja. Untungnya orang balik ke alam dunia, disibukkan Nabi, nganyakan orang cakap rendah dengan Nabi. Itu para awliya, kakek kami dahulu, kakek Nabi Basir, kakek Nabi Ali, kakek Nabi Zain. Itu dulu kalau baca maulid Nabi, pingsan. Di hadapan Allah tuh, aneh waktu berangkat kemarin tuh, aneh dengan orang itu, kebaca maulid Nabi, mau orang Afrika, orang Ethiopia, orang-orang Badui. Atau lu kebaca maulid Nabi, ahaukan, pingsan aja kurang. Ngelihat satu syibat dan kebaca maulid Nabi, kalau pingsan. Kenapa ini orang? Ada kata Habib Salim. Habib Salim bilang apa? Dulu, zaman kami dulu, bilang, bukan satu orang yang pingsan, satu masjid pingsan. Kenapa? Ketika dia baca maulid Nabi, mereka menyaksikan sejarah yang Allah Nabi Muhammad datang. Allah. Nabi datang. Kenapa sebabnya? Punya connection, punya hubungan sama Nabi. Hayat itu orang Rasulullah. Hayat itu Rasulullah. Lalu hayat buka connection dengan Nabi, kuncinya Nabi Iji. Mulai kalina boleh dihidup, kurang dahulu dan sunnahkan Nabi. Tidak tahu nanti, sekarang untuk gak dapat sunnahkan Nabi. Umur-umur, gak dapat sunnahkan Nabi. Pakai suap, gak dapat sunnahkan Nabi. Asuh kamar Nabi, gak dapat sunnahkan Nabi. Biasa ke lalu mandi, pula sok buka Allah. Ini kadang-kadang cinta kan Nabi, ibang gak kau sayang, ibang gak kau sembuh. Nabi itu, para kaulah itu, kalau mandi apa? Pakai kain. Ada kain khusus masuk kamar mandi, ada peci buat masuk kamar mandi. Emang pakai khusus kamar mandi peci? Ada untuk kepala. Minimal kalau kau peci apa? Pakai adun untuk kepala. Itu sunnah Nabi, ikuti semuanya. Semakin dia tidak melakukan sunnah Nabi, hari itu berkata satu sunnah Nabi, besok nanti satu sunnah Nabi, maka akan terjadi connection yang lebih baik dengan Nabi besar Muhammad. Minimal kalau kita maulid Nabi nggak ketemu Nabi, minimal pulang dari maulid Nabi malam yang terjadi Rasulullah. Ya kalau waktu anak kecil ditanya sudah mimpi Nabi jah. Tiap hari orang tuanya nanya jah sudah mimpi Nabi jah. Enggus. Tapi kalau ada seorang anak di hadapan Allah ditanya orang tuanya sudah mimpi Nabi belum belum, tapi usianya sudah balik. Nangis sejadinya, tobat ya Allah. Ya Allah, dosa apa yang saya kerjakan, maksiat apa yang saya lakukan, makan apa yang saya berikan kepada anak saya, pendidikan apa yang saya ajarkan, anak saya usia balik, tapi belum menghargai Nabi sama. Tapi yang belum enggak ada, anak kecil kayak dari Nabi belum punya. Akhirnya ini seorang berani. Umar itu berani saya. Berani Rasulullah. Wahai Allah, kita diberi anak. Mudah-mudahan Allah haram anak kita dengan dosa ini bisa dia terjadi dari sana. Ada hijab antara kita sama Nabi, ada penghalang antara kita sama Nabi. Tapi dengan berkat kita kumpul para habaib, kumpul para kiai, kita kumpul di majlis maulid Nabi, di majlis salawat, insya Allah akan membuka tabir hijab antara kita dan Nabi sama Muhammad. Dan harapan kita semua ya Allah, mudah-mudahan kita tidak pulang nanti malam jadi sahih. Bisa melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, jangan diharap maka kita berada pada wajah Nabi besar Muhammad. Amin. Rabbal Amin. Ini tadi saya terlambat. Habib Segar ini berjalan. Sudah diperbaiki, kita berangkat para bebek berjanjian waktu dua kali. Sudah janjian, sudah sampai ke wajah Tora. Tiba-tiba sukanya melakukan saya. Bebek Habib Segar kabur. Kata beliau ini sudah penyakit. Insyaallah penyakit yang dimakam buat beliau insyaallah. Jadi sekarang namanya paranya sekarang peradangan. Itu semangat Allah buat Rasulullah, semangat kajinya harus hadir majlisnya harus untuk beliau insyaallah. Karena Pak Habib di antara kemarin itu dia punya hubungan sama beliau.
Jadi insya Allah kalau sekarang, insya Allah bulan depan. Ada sebentar ini tujuh daripada Al-Hakim Abdurrahman As-Sagam, Sayyidu Wali. Jadi mereka ketemu para orang ini, insya Allah minimal mereka menanyang kulitnya sama kakek-kakek yang mereka. Jadi insya Allah. Nah, ini minta doa di antum, ini saudara kita dari Pak Haji bin Hamzah, barusan di WA kami itu sudah sakit di video. Mengenai kabar kemarin, beliau positif COVID. Ya. Tapi ketika dicek lagi, sekarang hasilnya sudah non reaktif, alhamdulillah. Tapi lagi dalam keadaan artinya, kita doain beliau di Pak Haji bin Hamzah, kita doakan, kita sekarang di Omar, Bruno, Otak, dan kita doakan. Ini kita yang hadir ke sini datang, ini buat penyakit, sangat tak sadar, insya Allah Allah Ta'ala sembuhkan. Dijauhkan dari bala, dijauhkan dari wabah, dijauhkan dari musibah. Amin. Dan terakhir ini, tapi nanti atau kau ini, terus kita berbicara yang sambil menurut beliau deh, yang sambil menurut beliau, kalau beliau sempat datang, kalau dia datang, kita kasih waktu, walaupun mau ditutup di majelis, nanti nggak mau malam-malam, nggak kapan beli, nggak wabah. Insya Allah setelah ini kita langsung tutup. Salawatan, kemudian ditutup dengan doa, kemudian pengumuman sedikit, insya Allah khatimul majelis diadakan tanggal 23 Maret. Jadi pernikahan majelis bulan Habib diadakan tanggal 23 Maret. Sekaligus sholat, ya, mudah-mudahan ini wabah kita dihilangkan oleh Allah SWT. Ini wabah masih kita, wabah kita masih nyata-nyata ya. Tapi yang paling sedih itu tuh musibah yang menimpa kita dan kita kehilangan para mulia Muslim ini. Mudah-mudahan nih para kakek-kakek pemuda, kita adik, kita punya abang, insya Allah beliau bisa ngajak kita untuk melibatkan mereka di bersama. Menyambung orang seperti para mulia Muslim. Amin. Rabbal Alamin. Dan doakan juga Bahamila Al-Fakir, di Basir, di Alwi, di Zer, di Mahasa, dan banyak para kakek-kakek lainnya. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah, dimimpi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan istiqamah di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Rabbal Alamin. Allahumma tajalna khairan tajalna rahuman, wa tafarruna min ba'di tafarruna mahsuman, wa la tajal fina wa la minna wa la ma'na sakin wa la mahruma. Allahumma tafarruna lil khair lil khair wa a'nahum alih, wa fitna lil khair wa a'nahum alih. Allahumma la tajalna ila mahabbah, wala hamad ila farajta, wala dayna ila qadayta, wala maridan ila shafaita, wala hajata fi dunya wal akhirah ila amrita ya radiyal haja, wa yassamih du'a, wa yaqafna dhunubi wa khatiha, ya maulana ya mujib, ya hadiran la yaqin, awassalna ilayka bil habib, takdi hajatina gharib, takdi hajatina gharib, takdi hajatina gharib, ala ya Allah, nadrahmina a'in rahima, tudami kullama bin عبر السكيمة ادفع عن البلاء والوباء والمصيبة عامة يا رحمن المسكين ويا رب القدير ولا تسلمنا بها وتسلم أهلنا وأولادنا وأقربائنا وأحبابنا ومعلمينا ومتعلمينا وأصدقائنا وجيراننا وتسلم بيوتنا ومساجدنا ومعاهدنا ومدارسنا يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا الله ادفع عنا البلاء ادفع عنا البلاء ادفع عنا البلاء اللهم سلمنا علمائنا في اندونيسيا يا الله وبلغنا في الاسلام عامه يا رحمن يا رحيم اللهم ادفع عنا الوباء والوباء البلاء والمصيبه يا رحمن يا رحيم يا ذا القوه المتين يا رحمن المساكين اللهم يا كافي البلاء فينا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم يا كافي البلاء فينا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله 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 اللهم يا كافي البلاء فينا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم يا حضرك من ذي السماء والصلاة والشكر تعالى يا عبدي يا عبدي يا عبدي قرب فتجلي وبكم أحد بلا يحول هاجة بني وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحانه وتعالى بذلك عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بالقبول الفاتحة